Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sebab terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau mengatakan taqwallahu wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan husnul khuluq dan akhlak yang mulia. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Akhlak ini berarti berbuat baik kepada orang lain. Nabi AS pernah mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Bukan hanya ketika di masjid bertakwa. Bukan hanya ketika kajian bertakwa. Dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutin perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Bagaimanapun usaha kita untuk terhindar dari dosa, kita tetap akan berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Makanya Nabi SAW ngasih arahan kepada kita. Kalau berbuat dosa, segera taubat, berbuat amal kebajikan. Tamhu, akan dihapuskan tuh dosanya. Lalu beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu yang kadang-kala kita lupa. Hablum minallahnya bagus, tapi sama orang buruk.